aku udah kepingin dari lama. Nanti aku mau sekalian sama try on. Kalau aku lihat dari reviewnya ya, dia tuh kan kayak praktis gitu kan, tinggal ditempel terus udah, tinggal dipakai. Nah kalau lagi banyak kerjaan tuh enak kalau mau bikin video yang suaranya clear gitu, pakai ini. Ini micnya, ini chargernya, ini buku panduannya. Sekarang mari kita lihat isinya. Aku balik. Will you marry me? 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 Ini isinya ada dua. Wow. Sama ini kayak buat nyambungin ke handphone. Ini type C. Mari kita coba. Aku nggak tahu ini udah masuk apa belum, tapi aku mau coba. Ini tuh kan ada jepitan, tapi ini bisa dicopot juga. Jadi magnet. Bisa kayak gini. Opeku. Terus coba aku ngomong. Oh, waktu aku mencet tombol yang aku gak tahu itu apa tadi. Tadi suaranya gema gak sih? Atau agak kayak tenggelam, kayak terpendam gitu. Yang sekarang, dua kan yang hidup. Sekarang jadinya kayak apa? Ternyata sama aja, coba kita matikan. Jadi gimana? Podoai. Sekarang mari kita coba untuk nyanyi. Kalau untuk nyanyi aku mau coba mindah mic-nya di sebelah sini karena gitarnya ada di sini. Oh my god, aku suka sekali. Sangat senang. Nah, ini ada suara motor. Aku mau tahu nanti jadinya kayak gimana ya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharap kamu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jika aku memang tercipta untukmu, jodoh pasti bertemu. Sekarang coba kalau misal aku pakai dua mic. Satunya aku fokusin di mulutku aja gini. Nah, ini ada apa namanya? Windproof net mic-nya kayaknya itu. Ya, memang itu sih. Terus ininya aku taruh di sini misal. Sudah. Nah, sekarang dua-duanya udah nyala. Mari kita coba pakai lagu yang sama. Jika aku bukan jalanmu, jika aku memang tercipta untukmu. Ternyata suaranya jadi gak imbang. Jadi coba kalau misal ini kita pindah ke sebelah sini, karena aku kalau nyanyi nolehnya ke sini kan. Jadi mari kita coba kenceringan dulu, misal kenceringan. Jika aku bukan jalan, petikan. Jika aku bukan jalan, ku berhenti mengharap kamu. Atau kalau misal ini dipindah di sini, nyoba doang. Misal nih, aneh. Jadi kayak bros enggak sih? Aneh enggak sih? Enggak sih. Nah, misal nih. Misal itu, jika aku bukan jalanmu. Better enggak sih? Coba kita pakai lagu lain, kayaknya aku bosen. Coba kita pakai lagu apa ya? Ketika ku lihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini,
seperti dahulu, ku tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Nah, itu kayaknya bagus. Terus nanti aku bakal cari cara gimana caranya biar suaranya tetap balance kalau misal aku mau genjrengan. Biasanya kan kalau genjrengan suaranya jadi kayak gede gitu kan. Iya gak sih? Tapi it's okay, I like it. Ini ada chargernya, jadi di charge di sini tuh ada informasi charging box, charging port, yang di boxnya di sini nih. Apakah boxnya ini perlu di charge kan? Enggak. Atau aku mikir apakah kalau misal mau ngecas 3 item ini secara bersamaan langsung dimasukin, ditutup, terus dicas gitu, terus langsung kecas semua gitu kah? Aku gak ngerti, maaf ya Deso. Terima kasih.